Halo Sobat Pinter Fan, apa kabar hari ini? Baru-baru ini, viral tentang stiker berisi ucapan terima kasih Presiden Joko Widodo atau Jokowi di badan pesawat Garuda Indonesia untuk penerbangan haji beredar di media sosial. Kalimat, "Terima kasih Pak Jokowi, doakan kami menjadi haji yang mabrur." Tulisan itu menghebohkan warganet Indonesia. Sebelum lanjut video ini, pastikan Sobat Pinter Fan sudah subscribe channel ini. Berdasarkan foto yang beredar, stiker terima kasih Jokowi itu tertempel di sisi kiri badan pesawat Garuda Indonesia. Stiker itu menampilkan kalimat berbunyi, "Terima kasih Pak Jokowi, doakan kami menjadi haji yang mabrur." Di depan foto itu, tampil sejumlah pilot, awak pesawat, dan pramugari untuk berfoto bersama. Vice President Corporate Secretary Garuda Indonesia, Ihsan Rosan, menjelaskan alasan perseroan menempelkan stiker terima kasih Jokowi. Menurut Ihsan, tulisan ucapan terima kasih tersebut dituliskan di badan pesawat penerbangan perdana Haji Embarkasi Solo lantaran sedianya Jokowi bakal melepas keberangkatan pertama jemaah haji di kota tersebut. Pak Jokowi direncanakan bakal melepas penerbangan haji lantaran di embarkasi itu terjadi penambahan kuota jemaah. Namun, lantaran terjadi perubahan jadwal, Jokowi batal melepas jemaah haji kloter 1 Solo. Ihsan Rosan mengatakan pelepasan penerbangan pertama tersebut juga diikuti dengan acara pelepasan secara budaya, pecah kendi. Menurut Ihsan, ucapan terima kasih kepada Presiden di badan pesawat dibuat untuk kepentingan hari pelepasan. Berikut komentar-komentar yang ditulis oleh warganet. Sobat Pinter Fan, jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian.